Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Masih dengan saya Aditya Ari. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Oktober. Nah, pagi ini ada momen kedatangan dari KA60 kereta api Bima dari Jakarta Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Hari ini spesial bawa kereta kompartemen ya. Ini kereta kelas baru yang saja dirilis oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Tanggal 10 Oktober kemarin, perjalanan perdana dari Jakarta Gambir ke Surabaya Gubeng. Ini kelas suite class yang mirip dengan kelas first classnya pesawat ya. Jadi ruangannya itu tertutup. Dan ini juga di atasnya kelas sleeper. Untuk tiketnya ini dibanderol di harga hampir 2 jutaan. Nah ini masih harga promo katanya ya. Ya kemungkinan nanti kalau misalnya sudah musim long weekend atau libur panjang seperti tahun baru atau lebaran, kemungkinan tiketnya ini bisa di atas 2 juta lebih. Jadi nanti saya rencananya mau nyegat ke Bima di perlintasan Jagir Wonokromo karena nantinya keretanya belok wesel di Jagir ya, jadi posisinya nanti lewat perlintasan agak pelan. Dan jika ini nanti pagi KA17 Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan Jakarta Gambir ini juga pakai kereta kompartemen. Jadi rangkaiannya selesai dari Dinasan Kereta Api Bima dipakai buat KA Argo Semeru keberangkatan dari Surabaya Gubeng ke Jakarta Gambir. Jam 3 subuh lebih 15 menit ya. Jadi ada kereta pertama yang masuk stasiun Wonokromo, ada 451 komuter Supas dari Surabaya Kota tujuan Pasuruan. Ke posisi KA60 Bima ini perkiraan sudah stasiun sepanjang ya. Jadi bentar lagi untuk KA Bima juga persiapan LS di Wonokromo. Logo dinas KA Komuter Supas ini CC 203 9815. Jam 3 pagi lebih 25 menit ya. Nah ini persiapan KA60 Bima berjalan langsung stasiun Wonokromo. KA Bima ini di Surabaya, baik yang kedatangan maupun keberangkatan ini jamnya sama-sama gelap. Logo dinasnya CC 206 13 60. Posisi kereta kompartemennya ada di belakang rangkaian.